teman-teman, gimana semuanya? Apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Cepot Crypto. Wah, thank you nih buat teman-teman yang udah nonton video saya tentang aksi Infinity. Gak yangka penontonnya bisa lebih dari 20 ribuan orang ya. Padahal saya baru mulai YouTube. Nah, kali ini kita mau bahas nih satu game ya, bukan aksi ya, tapi game lain nih, masih belum booming gamenya. Ini kita main game sambil cuan ya. Kurang nikmat apalagi coba teman-teman. Apalagi lagi corona gini kan, harus di rumah terus. Nah, sekarang kan kalau mining crypto ya nggak terlalu banyak ngasilin ya, kecuali teman-teman tuh punya mining rig yang bagus banget gitu kan. Apalagi di handphone ya, kayaknya kurang deh ya. Nah, airdrop. Kalau airdrop rata-rata banyak yang scam juga ya akhir-akhir ini. Nah, terus udah gitu trading. Trading kan ya kalau lagi market lagi bagus, kalau enggak kan kadang lesu juga gitu ngelihatnya ya, nyangkut. Apalagi teman-teman main koin micin, lupain deh. Nah, sekarang saya mau bahas nih. Main game-nya gratis, enggak pakai modal. Kalau aksi kan udah mahal banget sekarang kan. Nah, nanti teman-teman kalau udah menang dapat box ya. Nah, hadiahnya itu dikumpulin dalam satu box. Nah, nanti kalian tuh boxnya kalau dibuka dapat token. Tokennya bisa dijual nantinya. Nah, terus udah gitu main gamenya banyak bonusnya juga selain dari hasil box itu ya. Terus ada daily questnya juga. Nah, masih belum banyak yang tahu nih teman-teman. Masih belum banyak yang adopsi. Kalau fundamentalnya saya udah bahas di video yang sebelumnya. Nah, sekarang tugas teman-teman itu adalah memperhatikan video ini sampai selesai. Dan analisa mandiri, do your own research juga. Nah, kalian teman-teman itu kalau mau untung harus sabar. Yang untung itu bukan waktu semua orang udah pada ngomongin ya, gamenya udah pada rame, harganya udah di langit, terus kalian masuk. Gak terlalu untung ya. Yang untung itu waktu belum rame, komunitasnya masih kecil, kalian bantu ngembangin, kalian bantu kerja, sambil happy, sambil main ya, sambil ngembangin komunitasnya. Nah, tapi teman-teman kalau napsuan juga nggak bisa cuan ya. Ada resiko nanti teman-teman kalau nggak hati-hati jadi boncos. Nah, tapi kalau saya review hari ini, kalian habis itu analisa mandiri. Kebetulan ini main gamenya gratis, bisa coba-coba. Tanpa basa-basi, yang pertama-tama harus kalian siapkan adalah ya, MetaMask, teman-teman. Kalau belum nonton, videonya udah ada nih di atas saya ya. Ya, kalau belum tahu MetaMask apa, tonton dulu video YouTube saya, install ya di komputer atau di handphone. Yang kedua, siapkan handphone dan komputer. Yang ketiga, supaya nggak ngantuk, minum kopi dulu. Ya, minum kopi dulu. Saya juga biar semangat reviewnya. Teman-teman juga supaya semangat nontonnya ya. Oke, pertama-tama dari komputer dulu nih, sekalian gameplaynya, jadi nggak pakai basa-basi, langsung aja kita lihat. Nah, jadi teman-teman langsung aja nih, ketik di sini xwg.games. Ya, tampilan websitenya seperti ini. Setelah itu, teman-teman langsung klik play, ya, klik play di sini. Ya, begitu kalian akan dialihkan ke website lain, namanya xwg.games.com ya, atau kalian bisa langsung masuk dari sini ya. Untuk yang gunain di HP, copy paste ini aja ke MetaMask-nya ya. Jadi bedanya MetaMask yang di handphone sama yang di komputer kan bisa dari Google Chrome. Kalau yang dari handphone, jangan pakai Google Chrome yang di handphone, pakainya yang dari MetaMask ya. Jadi MetaMask-nya itu kan ada di app browser, jadi pakai dari situ, loginnya dari situ, konfirmasinya juga dari situ. Teman-teman langsung aja sign in ya, sign in di sini, sign in masuk ke akun kalian ya, akun MetaMask kalian, sign in ya, nanti langsung loading seperti ini nih. Nah, ikutin aja tutorialnya yang ditunjuk-tunjuk itu ya. Pertama-tama commission dulu nih, ambil kartu gratis ya, ya ambil kartu gratisnya ya. Nah, ini kartu nggak bisa dijual ya, keluar platform saat ini belum, masih di lock, tapi nanti bisa dijual ya kartunya. Apply,
Terus udah gitu apply lagi sampai 3 kali aja, sisain 1. Nanti saya kasih tahu kenapa sisain 1 ya. Jadi ini buat naikin level kartunya teman-teman pakai EXP. Udah gitu kalau kalian ke deck nih kayak ini ya. Ikutin petunjuknya aja. Jadi ini kartunya dimasukin ke deck ya. Jadi sistem bertarungnya itu nanti seperti Yu-Gi-Oh teman-teman ya. Bisa dipasang, bisa dimasukin, pasang ya. Tergantung kalian maunya pakai yang mana gitu ya. Jadi kalian bisa punya lebih dari satu kartu dan mainin pakai lebih dari satu kartu. Kalau sampai saat ini masih cuma satu kartu yang bisa dimainin nih, kayak gini nih contohnya. Langsung aja kita ketik battle ya. Ini battle kita yang pertama. Nah, dia minta skip battle, kita review karena saya pengen review ya. Nah, seperti ini nih mainannya ya. Terus udah gitu kalian menang dapat satu box ya. Ini isinya token, teman-teman. Kalau menang dapat token isi box. Nah, berkali-kali kalian menang dikumpulinnya tetap ke satu box ya. Dikumpulin ke satu box, nanti kalau kalian buka baru kalian dapat hadiahnya. Ya. Tokennya juga masih murah ya. Dapatnya juga masih sedikit. Nah, tapi kan ini kan gratis. Jadi belum banyak juga yang kenal ya sama game ini. Tapi kalian mainin aja terus, karena saya sudah bahas dari fundamentalnya teman-teman ya. Nah, ini kartunya nih ya. Itu ada mulai dari yang common yang biasa nih, yang dikasih gratis, rare, epic, legendary, sama mid ya. Itu ada harganya, ada powernya juga beda-beda teman-teman ya. Nah, terus udah gitu ini juga ada box juga ya. Ini beli ya, tapi kita coba gratisnya dulu aja ya. Nah, ini ada elemen-elemennya juga seperti kalian lihat nih ya. Nah, ini ada rankingnya, sistem ranking. Nah, sistem ranking ini nantinya siapa misalkan 100 besar dapat hadiah, 1000 besar dapat hadiah. Nah, ini kan game internasional, jadi sama kayak aksi, kalian juga bertarung dengan orang lain. Nah, di sini kalian bisa lihat nih recordnya ya. Kalian tadi abis lawan tuh satu orang menang gitu ya, dapat hadiahnya ini gitu ya. Nah, terus ini kita langsung ke masuk marketplace-nya. Kalau nanti udah dibuka dua apa kartu ya, nanti kalian bisa beli kartunya dari sini. Sekarang belum bisa ya, jadi ya mungkin belum banyak yang beli, tapi kan nanti bisa main pakai 5 kartu ya, lebih seru gitu kan ya. Nah, sekarang ya kalau kalian nggak mau beli ya ini aja dulu, main pakai yang gratis kartunya ya. Nah, terus untuk tokennya, tokennya itu dijual, udah dijual nih di Pancake Swap. Di Pancake Swap, kalau kalian belum tahu caranya, impor dulu dari BSC Scan. Dipastikan ini addressnya yang di atas 20.000 ya. Terus dia ada cantumin websitenya juga. Nah, ini kontraknya ya, belakangnya BC ini di copy paste ke Pancake Swap ya. Terus pastikan namanya XWG. Kalau ditukar ke BUSD sekarang itu harganya masih 0,1 BUSD. XWG ini masih satu game aja ya. Nanti ada game-game lainnya juga. Jadi fungsinya nanti token ini buat transaksi macam-macam ya di gamenya ya. Game-game lainnya gitu ya. Belum muncul sekarang. Itu kita battle dulu, kita battle lanjutin, kita percepat ya. Kita battle lagi. Alah. Nah, ini kita buka aja nih boxnya ya sekarang ya. Dari hasil pertandingan tadi tersimpanlah masih 0,08 XWG. Ya, waktu kita buka kita dapat 0,09 XWG. Ya, masih ya murah banget lah ya. Kalau dicairin ya 0,09 masih sekitar kurang dari berapa ya, cuma berapa ratus perak lah dari kita begini-begini ya. Ya cuman lumayan kalau kalian mainin terus kayak gini ya. Kan tinggal di skip-skip aja gitu kan. Skip-skip. Jadi ini belum banyak ya gamenya, nanti yang 5 deck itu tuh kalian bisa masukin 5 kartu ya. Nah, makin banyak nanti kartu yang mau beli ya kartunya, kalian juga butuh juga makin banyak kartunya supaya ada variasi. Nah, gamenya nanti akan berkembang seperti itu teman-teman. Nah, ini saya nih, saya lumayan ya mainin dari sebelum bulan Juli. Di bulan Juli saya, di bulan ini saya dapat airdrop ya. Saya kasih lihat, saya dapat satu kartu. Di bulan Juli ada airdrop juga ya. Saya dapat sekitar 20-an XWG ya. Nah, ini akun saya yang utama.
saya dari main gini aja ya dapat sekitar 30-an. Ya, saya jarang-jarang main sih, cuma buat review aja. Nah, ini belum bisa ditransfer balik ke MetaMask. Jadi masih baru bisa dari MetaMask ke sini aja. Nah, tapi nanti bisa ya teman-teman dicairin ke platform MetaMask ya. Nah, sekilas gitu ya teman-teman tentang gamenya, tutorialnya saya udah kasih tahu. Komunitasnya masih kecil tapi terus berkembang. Kalian bisa lihat aja di Telegram X-World Game ya. Itu yang internasional. Kalau yang Indonesia X-World Game Indonesia, saya kasih linknya nih di bawah. Kalian ikutin aja update-nya. Sambil iseng-iseng main, coba ya. Tanya-tanya di situ ya seputar X-World Game ya. Nah, untuk NFT-nya sendiri itu tuh sebenarnya udah masuk di Binance, teman-teman. Di sini nih. Nah, di kartu ini nih ya. Kalian lihat nih di sini. Jadi sebenarnya udah dijual ya, mystery box-nya di Binance ya, udah pada buka, udah siap, nanti tinggal benar-benar gameplay-nya tuh udah full bisa dimainin ya. Harapannya dalam beberapa bulan ya ke depan gitu ya. Nah, nanti harapannya kita bisa main-main sama-sama nih ya, multiplayer gitu kan. Kejar-kejaran ranking ya, sambil ngasilin token, sambil cuan bareng-bareng ya teman-teman. Harapannya gitu aja dari saya, semoga ini berguna ya untuk teman-teman yang mau main game ini ya. Silahkan sharing komentar kalian ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan juga jangan lupa subscribe, karena saya akan infoin informasi menarik seputar crypto ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, saya izin pamit, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya, bye bye.